Sebaiknya bila kita pergi negara orang tu, kita hormati negara tu. Setiap negara ada kekurangan. Negara kita pun ada kekurangan. Banyak kekurangan kat negara kita. Kalau datang rumah orang, butakan mata. Kalau keluar rumah orang, pisukan mulutnya amboi dia. Dia cakap Jakarta ni kotor lah. Hello guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, welcome back to my YouTube channel guys. Okay guys, kali ini kita akan teruskan lagi dengan membuat bakalah video reaction di pelbagai sumber di video TikTok mengenai tentang orang Malaysia dan juga orang Indonesia memberikan pesanan titipan kepada turis dari Malaysia ini yang datang ke Indonesia memberikan rating 0/10. Jadi ini akan memberikan satu juga penjelasan dan juga penerangan. Apa yang bisa kita ketahui ialah memberikan kefahaman kepada turis dari Malaysia ini guys. Apakah penjelasan ataupun pesanan-pesanan yang dibuat ataupun dibikin oleh orang Malaysia ini? Ayo tanpa basa-basi kita sama-sama semak di video pada kali ini. Ayo guys. Tiba-tiba video aku pergi Jakarta naik balik FYP. Okay. Kasih faham abang dekat kakak Intan Noliana, jangan menghina negara orang lain. Ramai pula orang tag aku dekat dalam video ni. First impression kita orang kotor. Yang pertamanya, negara kita ni bersih sangat ke dek? Bersih sangat ke dek negara kita ni? Tak ada sampah. Negara kita pun banyak sampah. Lepas tu ramai pula orang yang buang sampah merata-rata kan? Ada tong sampah pun buang sampah merata-rata. Serabut? Betul? Dekat negara kita ni tak serabut ke dek? Kalau kau pergi kat area Sogo dekat KL tu pun serabut juga kan? Macam mana diorang boleh makan tepi jalan macam ni? Kau tak pernah nampak orang makan tepi jalan? Dekat negara kita ni memang tak ada orang makan kat tepi jalan lah. Kita orang makan dekat restoran je tapi still kotor, cawan berkulat, nasi ada macam ulat tu. Padahal nampak elok je kan dalam gambar ni. Tapi kau makan kan? Kalau kau dah tahu ada ulat, kau pergilah dekat peniaga tu. Kau komplain dalam nasi ni ada ulat. Kau ingat orang Indonesia ni kotor sangat ke? Orang Indonesia ni pembersih. Aku pergi Jakarta, aku pergi Bandung, orang sana bersih-bersih. Tak ada maknanya diorang nak makan makanan ada ulat. Ataupun minum dekat cawan yang ada kulat. Kalau nak buat cerita pun agak-agak lah dek. Another restoran yang kotor, semua restoran kita orang pergi kotor eh. Agak-agak lah dek. Aku tengok macam elok je. Kau pergi mana ni dek? Huh? Semua tempat kau pergi kotor. Jalan jam teruk dari KL. Hari kedua kita orang rasa nak balik juga. Dekat KL tak jam. Dekat KL tak jam. Dekat KL pun jam juga dek. Macet. Kalau macet. Kau pergi time orang nak pergi kerja ataupun orang nak balik kerja, memanglah jam dek. Dekat mana-mana pun jam. Dah nama je Jakarta. Aduh. Overrated bagi aku. Tak kena taste kita orang langsung. Ay. Dah memang baju-baju orang Indonesia suka. Kita pun ada juga baju-baju orang Malaysia suka. Tapi orang Indonesia tak suka. Ini dah memang taste orang Indonesia punya. Janganlah kita hina taste dorang. Kalau ada nak tahu, setiap negara masing-masing ada cara pakai dia. Orang Malaysia pakai macam ni. Orang Singapura pakai macam ni. Orang Brunei pakai macam ni. Orang Indonesia pakai macam ni. Orang Thailand pakai macam ni. Setiap negara ada style dia, dek. Jadi kita kena hormati style negara masing-masing. So kalau tak kena dengan taste kau dek, kau diam-diam sudah. Ya, apa betul. Apa yang nak tulis macam ni? Kau dah menghina tu. Kau menghina taste negara orang tu. So aku just nak cakap, sebaiknya bila kita pergi negara orang tu, kita hormati negara tu. Setiap negara ada kekurangan. Negara kita pun ada kekurangan. Banyak kekurangan kat negara kita. So bila kita pergi ke negara orang, kita belajar dia punya culture. Kita buka minda kita. Tengok benda yang baik. Benda yang baik kita bawa masuk ke dalam negara kita. Benda yang kurang kita jadikan pengajaran. Kita jadikan benda yang tak baik tu sebagai pengajaran supaya kita lebih bersyukur menjadi rakyat negara kita. Macam itulah, barulah kepala otak kita ni berkembang. Dan untuk pengetahuan korang, negara Indonesia ni antara negara yang berkembang maju. Ekonomi Indonesia memang betul-betul berkembang. Sebab tu kalau korang perasan, banyak produk-produk keluaran Indonesia dah pergi ke serata dunia. Di Bandung ni, dia punya tahap malu tu sampai kening saya ni badak tokak melekat dengan kuat. Korang ada seorang orang kita ni, dia datang Indonesia, dia tak ikut resmi hakikat. Kalau datang rumah orang, butakan mata. Kalau keluar rumah orang, pisukan mulutnya amboi dia. Dia cakap Jakarta ni kotor lah, tak cantik lah. Itu imajinasi dia saja. Bilik saya bersih cantik je.
Eh, tapi dia cakap luar hotel. Ah, jom kita tengok luar hotel. Ni bilik seseorang. Okey, di luar hotel. Di ruang tamu yang ada. Kita nak tengok luar hotel. Luar hotel. Cantik bersih saja. Saya ni berani angkat empat jari lah menyatakan. Dah lebih sepekan saya di Indonesia ni, susah nak jumpa tempat yang ternoda dengan sampah sarap yang tak bersusila. Rakyat mereka ni tinggi tata krama. Tempat wisata debuan syurga. Anda kata saya ni berdusta? Lalu kenapa saya habiskan wang ringgit bercuti di Indonesia hingga Ramadan sepurnama lamanya? Benar juga. Kenapa? Ulu sama cewek Malaysia, turis Malaysia yang jalan-jalan ke Jakarta. Kalian okay. Baca komennya, untuk kred apa yang dilihat dari akak tuh bukan menghina hadeh. Dijawab, tergantung dia kasih rednya berapa. Kalau dia kasih 0 dari 100, menurut kakak apa ada nilainya, apakah itu bukan termasuk hina? You have budget, you can get whatever you want. Terus ini lagi, sejujurnya saya gak setuju dengan sikap netizen Indonesia. Gak ada salahnya dengar kritikan demi kemajuan. Memang Jakarta masih banyak masalah kok, buruk rupa cermin dibelah. First of all, gue sebagai orang Jakarta, gue mengakui, di VT gue juga gue ngomong, gue mengakui kalau Jakarta itu memang masih banyak kurangnya, masih banyak sampahnya, masih kotor juga. Tapi apakah dengan cara lu ngepost ke media sosial dengan ngerate 0 per 10 itu lu bilang kritik? Iya. Di kebanyakan tempat ya, itu ada kotak kritik dan saran. Ya, setelah lu, kalau lu bilang itu kritik ya, setelah lu mengkritik harus disertakan saran dong. Iya. Bilang Jakarta kotor. Bilang Jakarta serabut. Bilang makan pinggir jalan bla 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 bla, makanan ada uletnya. Hey, ada sarannya enggak? Lu cuman ngerosting doang kan? Enggak ada masukan apapun gitu. Ya itu enggak bisa dibilang mengkritik dong. Udah gitu, sejelek-jeleknya tempat ya, sejelek-jeleknya lokasi, ya kali 0 per 10. Enggak ada satunya gitu, 1 per 10 kek, 1,5 per 10 kek, ini 0. Terus ya, dari itu Mace bilang kalau di Tamrin City itu overrated, dari situ aja udah kelihatan budgetnya. Terus kalau lu yang kere, lu yang jalan-jalan ke Jakarta gak punya duit, Jakarta yang disalahin gitu. Sedangkan lu datang ke Jakarta ke tempat-tempat yang kayak gitu ya gara-gara lu gak punya budget, duit lu gak ada. Karena ya, lu pernah dengar gak sih Jakarta keras bos, ya itu, hah? Terus lu pernah dengar gak, ih di Jakarta hidupnya mahal ya, hah? Lu kalau punya duit di Jakarta ya, hah? Jangankan lu begituan ya. Grand Indonesia bisa lu sewa tau gak lo? Kempinski bisa lu sewa tau gak lo? Itu Jakarta di kamera dia kenapa begitu ya? Jakarta di kamera gue bagus-bagus aja. Tuh ya, lu lihat. Nih, ini pik, bagus kan? Gak kumuh kan? Nih, ya, ini di Sky BCA. Lu lihat itu pemandangan kota Jakarta. Bagus kan? Gak kumuh kan? Ini adalah tempat gratis. Ini ada di Jakarta Timur ya. Tuh, kalian tengok, ada sampah di situ. Gak ada, bagus gak kan? Gak ada. Kalian tengok, ini di Sarina, ha, Jakarta XXI ya. Kalian tengok itu, ada sampah di situ. Bersih kan? Bersih. Sebetulnya ya, di Jakarta itu banyak kok tempat yang murah, yang gratis, yang bisa didatangi, yang bisa dikunjungi, dan bersih gitu. Mm-hmm. Dan kalau kalian lihat ya, dari rating Mak C itu ya, masa dari sekian foto, yang jelek-jelek doang gitu, yang bagusnya nggak ada, nggak mungkin anjir. Sejelek-jeleknya orang aja masih punya sisi baiknya tau gak lu? Iya. Ya kali mbak, dari setiap jalanan yang lu lewatin itu semuanya kumuh, semuanya jorok, semuanya sampah. Lu tinggal nginep di mana, ha? Di kolong jembatan lu. Lu tinggal di Bantar Gebang lu, ha? This is not okay, but this is also not okay. Di FYP lo mungkin seliweran juga ya, satu postingan dari warga negara Malaysia yang traveling ke Jakarta dan dia share bad experience-nya dialah sama Jakarta gitu, yang dibilang okay. Jakarta kotor segala macem. Kita punya rumah, rumah kita dikata-katain sama orang yang pasti bete lah. Gue juga baca itu juga bete gitu, walaupun beberapa yang disampaikan ya benar gitu. Ngapain sih lo harus nyampein kayak gitu gitu loh, maksudnya ya udah keep it for yourself, jangan ngejelek-jelekin kota lain. Karena itu juga prinsip yang selalu gue terapin ketika ke kota lain ya, I will respect the city gitu, gue akan menghargai kota itu, menghargai orang-orangnya juga. Postingan si perempuan ini akhirnya bikin marah lah netizen-netizen Indonesia gitu ya. Yeah. Tapi muncul nih satu postingan balasan dari netizen Indonesia yang ini, yang menurut gue ini problematik juga. This is not okay. Karena gini, oke okay, kalau misalnya lo mau balas nih brutally honest reviewnya si orang Malaysia ini, lo balas juga dengan brutally honest review lo di Malaysia gitu ya, di Kuala Lumpur misalnya, nggak apa-apa gitu, lo bilang misalnya Kuala Lumpur membosankan atau Kuala Lumpur semrawut atau apa, ya silahkan, nggak apa-apa banget, itu kan namanya juga honest review gitu ya, dan lo ingin membalas apa yang udah dilakukan jujur si orang itu. Tapi yang bermasalah di sini menurut gua adalah lo nggak perlu bawa-bawa ras kayak gitu
Kalau lihat postingan lengkapnya nggak akan gue posting di sini ya. Lo bisa cek aja di akunnya ini. Dia menyebutkan beberapa ras yang ada di Malaysia gitu ya. Dan di postingan tersebut disebutin seolah-olah ras tersebut tuh nggak seharusnya berada di Malaysia gitu. Dan itu tuh hal yang buruk gitu, mereka ada di sana. Yang mana ini problematik menurut gue karena ya Malaysia menjadi sebuah negara ya, karena di dalamnya ada berbagai macam suku bangsa, berbagai macam ras juga ya, sama kayak Indonesia gitu loh. Dan mereka juga udah hidup berpuluh-puluh ratus-ratus tahun lamanya berdampingan. Sedangkan di postingan orang ini menyebutkan seolah-olah ras tersebut keberadaannya tuh hal yang buruk gitu di Malaysia. Dan menurut gue itu problematik. It's just pure racism. Yang dilakuin sama orang ini menurut gue ya rasis gitu. Lo boleh balas, lo bilang KL kotor lah misalnya, atau KL membosankan atau apapun itu honest review lo. Tapi gak usah bawa-bawa ras. Karena si perempuan ini pun ketika dia mengomentari buruk soal Jakarta, dia juga gak bawa-bawa isu ras gitu loh. Itu yang bikin postingan balasan dari netizen Indonesia ini menurut gue problematik. Dan TikTok, please, postingan si orang ini seharusnya di take down. Karena ya itu, it's just pure racism aja. Dan postingan ini tuh stereotyping juga gitu. Disebutin bahwa ada satu ras tertentu yang bau gitu ya. Yang menurut gue it's really not okay. Itu benar-benar stereotyping. Karena gini deh, sebutin satu ras di dunia yang gak ada orangnya yang gak bau badan sama sekali. Gak ada. Mau suku bangsa manapun, ras manapun di dunia, pasti ada aja orang-orang yang tubuhnya tuh memiliki aroma tertentu gitu ya. Jadi jangan dipukul rata, jangan langsung dicap semuanya orang-orang dari ras tersebut bau gitu. Itu nggak oke sama sekali sih menurut gue. Itu pure stereotyping, pure racism. Gue sampai emosi sih cerita ini, sumpah emosi banget. Karena menurut gue apa ya, di timeline FYP gue tuh beberapa hari ini bener-bener isinya full gitu. Orang-orang Malaysia yang datang ke Jakarta, yang mereka share their positive review, mereka ke Tanah Abang, belanja baju buat hari raya gitu, yang mana kita seharusnya berterima kasih gitu, karena banyak dari kita udah gak mau belanja di Tanah Abang, ini mereka jauh-jauh bela-belain ke Jakarta belanja di Tanah Abang gitu kan. Jangan sampai gara-gara satu postingan oknum dari Malaysia ini, terus kita jadi benci semuanya gitu, dan oh, jangan. Menjatuhkan satu negara bahkan. Karena baru aja teman-teman pedagang di Tanah Abang mungkin bisa bernafas lega gitu, karena punya banyak customer lagi ya kan. Sekarang malah kita sendiri dari dalam negeri yang akhirnya ngeblok itu. Jangan sampai akhirnya teman-teman dari Malaysia juga meng-cancel Indonesia gitu loh karena postingan ini. Karena ya kita hidup bertetangga ya rukun-rukun aja lah. Nggak usah saling menjatuhkan gitu ya. Nggak usah saling sirik, nggak usah saling nyerang. Ya prinsipnya saling menghargai, saling menghormati, itu aja. Nggak usah tetangga negara. Itu kan juga prinsip yang sama yang lo terapin ke tetangga samping depan belakang rumah lo kan. Mie gacuan, katanya ini mie pedas nombor satu di Indonesia. Tapi bila awak semakan tu, alah, orang Indonesia ni tak kena rasa pedas tu macam mana agaknya. Tak boleh Hasri, air saya tak sampai lagi. Kepedasan? Ya. Tapi itu tapi ini punya apa? Terima kasih. Oh, baik. Sebenarnya saya nak lagi. Dah sudah dia, air tak sampai lagi. Patutlah orang cakap jangan ambil level 8. Tak boleh. Oke guys, demikianlah sementara tadi beberapa video sumber dari TikTok, yaitu mengenai tentang orang Malaysia ya, orang Indonesia yang dari TikTok ya, sebagai salah satu konten yang mana mereka membikinkan untuk kasih paham kepada turis dari Malaysia ini, yang salah satunya ini guys yang memberikan satu kenyataan ataupun bagi saya yang sungguh mendukacitakan guys ya, bad review lah kayak gitu ya guys ya. Dan ini membuatkan netizen orang Malaysia, orang Indonesia juga memberikan sedikit sebanyak tanggapan ya kepada turis dari Malaysia ini yang memberikan satu bad review ataupun rating yang bagi saya tidak begitu enak sekali lah guys ya. Apa yang saya dapat lihat, apapun tanggapan kita ya, bila kita melihat suatu perkara ataupun tempat yang kita pergi ini perlu rencana dengan lebih baik, dan bukanlah soalnya tentang apa yang kita dapat lihat itu, semua perkara harus kita berbagi ataupun kita kongsikan ya di sosial media kita ataupun di dalam sosmed seperti begitu. Apa yang dikatakan oleh TikTokers orang Malaysia ini, apa yang kita dapat lihat, mana yang baik kita ambil, mana yang kurang baik itu guys kita jadikan sebagai satu teladan ataupun pengajaran buat kita semua. Rata-ratanya apa yang dikatakan oleh orang Malaysia ini ataupun TikTokers influencer dari Malaysia ini, mereka memberikan review yang sangat-sangat jujur, dan itu adalah kenyataan yang mereka bahaskan dan dijadikan sebagai satu pengajaran buat turis dari Malaysia ini ya. Kakak ini yang memberikan bad review kepada
wisata Indonesia, tepatnya yaitu yang berada di kota Jakarta. Jadi guys, itu saja Uncle. Seperti mana yang kalian ingin tahu, Uncle juga pernah ada pengalaman ya berwisata ke Indonesia pada tahun 2022 di kota Jakarta juga. Dan saya tidak pernah mengalami pengalaman-pengalaman seperti ini karena kita bisa membuat lanjutan ataupun rencana yang saya bagi saya lebih-lebih baik, dan itu membuatkan saya rasa wah, serasa betah dan sangat-sangat luar biasa ya wisata yang berada di Indonesia. Enggak perlu pergi ke Eropa guys, hanya di Indonesia saja. Jadi guys, itu saja. Insya Allah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia. I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.